Majlis diteruskan dengan ucapan yang berbahagia Datuk Abdul Aziz bin Jusuf, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, bagi menyampaikan tausiah dan amanat beliau. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih bagi Tuan Pengerusi yang berhormat Dato' Haji Ahmad Marzuk bin Syari, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama. Yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Nasruddin Hassan, yang di-Pertua Yadim. Yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Zulkifli Haji Muhammad Yusof Ahli Yadim. Berbahagia Dr. Safina binti Saleh Ahli Yadim. Yang berusaha Encik Zai Mustafa, Pengarah Kanan Pejabat WDP Yadim, merekap pengarah kepada program Nadiku pada pagi ini. Yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Zahar Yahya, Pengarah Kanan Sektor Umah dan Wanita Yadim. Alhamdulillah, kami dari JAKIM mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak Yadim khususnya atas kejayaan untuk kita menganjurkan program pada pagi ini. Pada masa yang sama, saya juga berterima kasih kerana sudi menjemput Wakil JAKIM menyampaikan ucapan dalam program yang sangat penting ini. Kami katakan program ini penting kerana ianya adalah isu akidah. Umat Islam tidak sekali-kali, kita tidak sekali-kali boleh berkompromi sekiranya ada berlaku anasir-anasir yang boleh menggugat akidah umat Islam. Suka kami nyatakan bahawa JAKIM selaku agensi penyelaras haluan agama Islam di peringkat persekutuan antara lain adalah bertanggungjawab memastikan ajaran Islam tersebar luas kepada masyarakat. Maka sudah pastilah ajaran Islam yang kita sebarkan adalah ajaran yang sebenar yang diwarisi oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalan para ahli ulama sejak zaman berzaman. Secara umumnya kami juga ingin berkongsi di pagi ini bahawa di JAKIM kita membahagikan ancaman akidah ini kepada empat kategori utama. Pertama, ancaman aliran pemikiran. Ancaman ini lebih menjurus kepada aliran kefahaman klasik dan moden seperti Syiah, Qadiani, ekstremis agama, liberal, pluralism, sekular dan sebagainya. Yang kedua adalah tarikat tasawuf teosofi yang menyeleweng. Dan yang ketiga, perbomohan kebatinan. Dan keempat adalah diayah agama. Secara umumnya, tindakan JAKIM pula dalam menangani ajaran-ajaran yang kita sebut tadi terbagi kepada beberapa tindakan. Pertama, aspek pencegahan, iaitu menyebar luas fakta-fakta yang berkaitan, mengadakan program penjelasan fahaman-fahaman yang menyeleweng dari segi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah melalui ceramah, seminar, media cetak, elektronik, media baru dan sebagainya. Termasuklah seperti mana program yang kita adakan Nadiku pada hari ini. Yang kedua adalah aspek pemantauan dan risikan. Menjalankan program pemantauan terhadap gerakan kumpulan fahaman menyeleweng dan menapis bahan-bahan penerbitan sama ada bercetak atau elektronik. Pendekatan kita yang ketiga, penguatkuasaan undang-undang. Meningkatkan kerjasama antara pihak berkuasa agama dan agensi keselamatan terhadap fahaman-fahaman yang telah difatwa menyeleweng
daripada ada akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan yang keempat adalah pergiatkan komunikasi strategik, terutama dengan agensi-agensi pusat yang tertentu. Bagi menepani isu-isu semasa akidah yatim boleh ini, YAKIM tidak boleh diam, tidak boleh tidak harus mempunyai sandaran dan rujukan yang kukuh dalam membuat sebarang ketetapan berkaitan dasar dan tindakan. Di YAKIM, kita mempunyai panel pakar akidah ataupun kita kenali dengan PPA bagi membincangkan isu-isu semasa yang timbul berkaitan ancaman agama dari semasa ke semasa. Terakhir PPA ini kita berjumpa pada jam 3:30 petang semalam yang dipengerusikan oleh Yang Hormat, dipengerusikan oleh apa nama bahagia Datuk Dr. Wan Zahidi, tetapi pada petang semalam dipengerusikan oleh Hormat Menteri kita, dan saya membantu menyambung pertemuan kita sesudah Menteri meneruskan dengan agenda yang lain. Bahagian ini, PPA ini diuruskan oleh bahagian penyelidikan JAKIM dan anggotanya ahli-ahli akademik yang merupakan pakar dalam bidang akidah. Peranan ahli ini adalah sebagai pakar rujuk dalam bidang akidah pada masa yang sama meneliti setiap kajian-kajian yang diadakan oleh Seksyen Akidah JAKIM, seterusnya memperaku sebarang tindakan yang bersesuaian terhadap isu-isu akidah yang timbul. Tindakan yang bersesuaian ini sama ada dengan mengakat kertas kajian tersebut ke peringkat lebih tinggi, iaitu muzakarah Majlis Kebangsaan Darul Islam ataupun MKI, atau sebarang bentuk penyelarasan tindakan pemfatwaan dan penguasaan bersama pihak berkuasa agama negeri, terutama Jabatan Agama Islam Negeri. Selain daripada PPA, kita juga mempunyai platform khusus dalam membincang menyelaras tindakan berkaitan ancaman akidah yang kita namakan Jawatankuasa Pembandu Menangani Ajaran Akidah Semasa ataupun JAPAS, yang dipengerusikan oleh Yang Hormat Menteri, dan anggotanya adalah pengarah-pengarah Jabatan Agama Islam Negeri, dan ahli-ahli lain ialah cabangan khas PDRM, Kementerian Dalam Negeri, Majlis Keselamatan Negara, bahagian research JPM, dan beberapa lagi agensi yang kita turut hadir. Kita akan gerakkan dalam waktu terdekat ini JAPAS untuk kita bersidang. Dan saya merasai adalah tepat kalau kita boleh menjemput Yang di-Pertua Jadim untuk turut hadir dalam pertemuan kita ini bagi kita selaraskan. Selain itu, JAKIM juga turut menyelaras kajian-kajian termasuk dalam bidang akidah melalui jawatankuasa yang kita namakan Jawatankuasa Penyelarasan Penyelidikan Islam ataupun JAPIS, yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah JAKIM, dan anggotanya adalah pengarah-pengarah JAIN ataupun wakil. InsyaAllah dua forum yang sedia ada ini, kita lihat sudah lama tidak aktif dan tidak bersidang, dan kita akan gerakkan dalam waktu terdekat dua-dua forum ini bagi kita gerakkan secara tersusun, secara berstruktur untuk menangani ajaran-ajaran sesat ataupun melewing ini. Kita juga harus sedar bahawa antara medium lain penyebaran ideologi penyelewengan ini adalah melalui bahan-bahan penerbitan. Justru itu, JAKIM mempunyai jawatankuasa khusus yang dinamakan Jawatankuasa Penapisan Bahan Penerbitan Berunsur Islam. Melalui jawatankuasa ini, kita meneliti bahan-bahan penerbitan yang mempunyai unsur Islam dan dibuat penilaian dan keputusan. Mana-mana bahan penerbitan yang didapati mempunyai unsur menyeleweng
akan dipanjangkan kepada pihak Kementerian Dalam Negeri untuk perintah larangan di bawah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Kami menyatakan platform-platform ini bagi menangani isu akidah tidak lain adalah menunjukkan bahawa kita mempunyai mekanisme dan struktur yang bersesuaian bagi kita menangani isu akidah ini. Walau apapun, saya tidak menafikan bahawa terdapat pelbagai cabaran semasa kepada JAKIM dan kita semua pihak berkuasa agama dalam menangani isu akidah ini. Antara yang boleh saya nyatakan adalah beban pembuktian terhadap kes-kes yang melibatkan akidah dan pemikiran ini. Kerana itu kita dapati ada setengah kes yang sukar diambil tindakan penguatkuasaan susulan beban pembuktian berkenaan kes-kes tertentu yang saya maksudkan. Demikian juga kes yang membabitkan perintah larangan terhadap bahan penerbitan yang sejak kebelakangan ini telah mula dicabar di mahkamah dan telah ditarik balik perintah larangan. Aspek kompetensi pegawai-pegawai penguasa agama juga merupakan antara elemen yang terus perlu kita beri perhatian bagi memastikan setiap tindakan penguasaan yang kita jalankan insya-Allah membuahkan hasil. Kita sedar ancaman cabaran akidah ini akan terus meruncing khususnya dalam zaman media sosial kini yang membuka ruang perkongsian maklumat seluas-luasnya kepada masyarakat. Saya mewakili JAKIM sangat berterima kasih kepada hormat Menteri, hormat Timbalan Menteri atas kesungguhan untuk kita komite secara bersama menangani isu-isu yang kita hadapi ini. Selain tindakan penguasaan yang berkesan, kita yakin antara solusi terbaik adalah melalui pendidikan itu sendiri, iaitu pendedahan kepada masyarakat mengenai akidah Islam yang sebenar berteraskan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, di samping memberi penjelasan mengenai ancaman ideologi dan ajaran yang melebih. Kami insyaAllah bersedia membantu seperti mana dalam ucapan bagi Cikgu Zaid tadi untuk kita meneliti modul. Dan kita sudah ada beberapa modul mengenai akidah ini, termasuk menangani ajaran sesat dan sebagainya yang berada di ilim, dan kita boleh sedia berkongsi. Dan kalau ada kesempatan untuk kita boleh gunakan ilim itu sebagai tempat untuk kita selesaikan isu, kami alu-alukan. Sekali lagi, kami amat terima kasih kepada pihak JADIM atas usaha ini, dan insyaAllah kami di JAKIM akan sentiasa bersama saat ke arah kita merealisasikan hasrat Yang Hormat Menteri, Yang Hormat Timbalan, dan kita tegakkan Islam sebenar di bumi Malaysia kita ini insyaAllah. Sekali lagi kami terima kasih kerana menjemput JAKIM bersama dalam program ini. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.